โอ้โหAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua bosku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke bosku, hari ini hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, di Tanjakan Batu Jomba, di mana saat ini ada banyak terjadi insiden di Tanjakan Batu Jomba. Khususnya ini satu mobil L300 yang gagal menanjak di Tanjakan Batu Jomba. Oke bosku, di video kali ini juga nanti akan turun hujan di Batu Jomba sehingga mengakibatkan jalan licin dan banyak sekali mobil yang menggising dan terpaksa mundur, dan sebagian ada yang ditarik di tanjakan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Batu Jomba. Oke bosku, saat ini hujan deras turun di Batu Jomba dan ada satu mobil yang gagal menanjak, terpaksa harus mundur kembali ke bawah. Sudah dicoba beberapa kali, masih tetap gagal.
Sangat licin ya bosku, akibat daripada jalan licin karena hujan turun pada sore hari ini. Padahal truk tersebut tidak ada muatan. Thank you.
Hujan semakin kuat ya bosku pada sore hari ini di tanjakan Batu Jomba. Sudah mulai banyak minibus dan truk yang antri di belakang ya bosku, karena akibat daripada truk minyak ini tertahan di tanjakan, nggak bisa melewati tanjakan ini. Sudah dicoba beberapa kali.
Oke bosku, sudah dicoba beberapa kali untuk truk ini untuk menanjak, tetap gagal dan harus mundur ke bawah. Dilihat di belakang truk ini sudah banyak sekali mobil atau truk menumpuk di sana menunggu antrian melewati ke atas. Karena di atas juga sudah banyak yang antri untuk menunggu antri turun ke bawah tanjakan. Let's go.
Atrekoni. Olo pap. Untuk isi abisor.
Iya, iya, iya. Tiga! Hindi tingkin mo na, Kopli. Kiri kuat! Padir, 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 Saat ini truk tangki minyak ditarik baru bisa melewati tanjakan Batu Jomba. Thank you.
Thank you.